Hai hai hai. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Dunia Kereta teman-teman. Ya teman-teman, kakak punya dua diorama kereta kecil teman-teman. Ada kereta Thomas dan satunya lagi kereta Thomas pengangkut kambing teman-teman. Yuk kita lihat dari dekat teman-teman. Nah ini teman-teman, ini kereta Thomas membawa satu gerbong penumpang. Dan di sebelah lagi ada kereta Thomas pengangkut kambing. Nah, dan di sini ada kereta Thomas tapi sedang istirahat, teman-teman. Wah, di situ ada Mistayo sedang mengisi bensin. Ayo kita coba jalankan keretanya, teman-teman. Kita lihat kereta yang ini, teman-teman. Wah, jalannya kemana ya, teman-teman? Oh, seperti ini. Kencang sekali teman-teman. Wih, lihat kereta Thomas pengangkut kambing ngebut sekali. Coba kita lihat kereta Thomas yang ini. Wah, kalau yang ini jalannya pelan teman-teman. Wah, sepertinya dilelah teman-teman. Waduh, kita ganti saja teman-teman. Wah, sepertinya dia sudah tidak kuat untuk berjalan. Kita ganti dengan kereta Thomas yang ini. Apakah ini masih kuat? Wah, ternyata ini masih teman-teman. Nah, kereta ini masih lebih kencang daripada kereta Thomas yang tadi teman-teman. Wah, tapi kalah cepat dengan kereta Thomas pengangkut kambing. Wih, lihat kencang banget teman-teman. Wah, kambingnya juga diem aja teman-teman, dibawa ngebut. Wih, ngebutnya pas di tikungan teman-teman. Sekali lagi, wah, dia menikung dengan sangat cepat. Dan kereta Thomas yang ini jalannya pelan teman-teman. Tapi tidak apa-apa, yang penting bisa berjalan. Tidak seperti Thomas yang ini teman-teman. Wah, dia sudah tidak kuat lagi dalam berjalan. Pindah sini teman-teman. Lihat, Thomas pengangkut kambing masih tetap ngebut teman-teman. Wah, kambingnya. Ini teman-teman, kambingnya ngotot terus. Wah, sepertinya kambingnya takut diajak ngebut sama kereta ini. Makanya kambingnya ngomong terus dari tadi, teman-teman. Lihat, ngebut lagi. Kenceng sekali, teman-teman. Wah, kalau yang ini kereta santai namanya. Tuh, lihat. Dia berjalan dengan santai, teman-teman. Wah, mantap, Thomas. Kita pindah ke sini. Kita lihat kereta pengangkut kambing. Coba kita ikutin teman-teman kereta pengangkut kambing ini. Kita lihat dari sini teman-teman. Wah, ada mobil. Mobilnya dipinggirin dulu teman-teman. Nah, wah, mereka ngebut. Wah, jauh sekali teman-teman. Ternyata jauh lebih kencang kereta Thomas pengangkut kambing dibandingkan kereta Thomas pengangkut barang. Wih, dia sudah mengoverload Thomas pengangkut barang teman-teman. Waduh, wis, nggak capek-capek teman-teman. Wah, ada mobil teman-teman. Mobilnya mau lewat, melewati rel. Waduh, bahaya ini. Wah, mobilnya nyangkut di rel. Wah, ditabrak oleh kereta Thomas mengangkut kambing teman-teman. Akhirnya dia terpental keluar dan nggak jadi melewati rel. Wah, ditabrak lagi dari belakang. Waduh, wah, situ juga ada kereta teman-teman, tapi keretanya tidak berjalan, dia sedang istirahat rupanya. Wow, tuh lihat. Coba kalau kambingnya kita pindahkan teman-teman, kita pindahkan di sini. Nah, wah, ternyata masih kuat Thomas mengangkut gerbong dengan mengangkut kambing teman-teman. Tuh lihat, waduh, kambingnya jatuh teman-teman. Nah, wih, mantap teman-teman. Nah teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan juga share ya teman-teman. Oke, besok kita ketemu lagi teman-teman. Hari ini cukup sekian dulu.
Nah, kita lihat lagi dari dekat, teman-teman. Wih, ngebut kencang sekali, dan ini kereta Thomas yang pelan membawa kambing. Wah. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah menonton ya. Bye-bye.